Baik, Smart City People, kita lanjutkan kembali, dan saat ini kita memang sedang melakukan podcast di hari ini bersama Bapak Abdul Wahab Tahir dari Komisi A DPRD Kota Makassar. Ini salah seorang legislator senior ya di sana, dan beliau juga sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya kerja-kerja di komisi, kerja-kerja di fraksi, dan kerja-kerja secara umum di sebagai seorang anggota legislatif. Kita melakukan siaran ini karena saya melakukan atau mengundang beliau melalui pesan di WhatsApp saja, dan ternyata responnya positif, dan akhirnya beliau bisa hadir di sini untuk menjadi salah seorang narasumber kita ya, utama di Parlemen Talk bersama Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar, yang kali ini mengangkat tema Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar untuk mendukung Makassar sebagai kota cerdas. Tadi Pak Wahab sudah menjelaskan bahwa sah-sah saja, silakan jika ada usulan untuk revisi sebuah produk hukum atau ranperda, karena memang dari undang-undang itu juga sudah disebutkan ya, bisa melakukan revisi setiap 5 tahun sekali untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi zaman, perkembangan Kota Makassar, perkembangan kota dan lain sebagainya ya. Dan salah satunya yang diusulkan oleh pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana menindaklanjuti ataupun follow up penempatan ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang diharapkan itu bisa memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Kota Makassar pada masa yang akan datang. Tapi salah satu tadi yang di-highlight oleh Pak Wahab adalah silakan direvisi, silakan melakukan follow up terhadap penempatan ibu kota baru tersebut, tetapi harus hati-hati ya, karena akan ada banyak sekali aktivitas-aktivitas di masa mendatang yang mungkin itu menjadi imbas dari penempatan ibu kota baru di Kalimantan Timur, yang secara geografi, secara letak wilayah itu sangat dekat dengan Kota Makassar ya, dari sini Balikpapan Makassar itu cuma butuh 1 malam kalau naik jam, kalau 1 jam pesawat ya, 1 jam 15 menit ya, kapal laut 1 malam ya, kurang lebih 12 jam. Jadi sangat sangat dekat ya, setiap saat itu mobilitas bisa saja dilakukan dari ibu kota baru ke Makassar sebagai hub ya. Baik, Pak Wahab, sekarang pandangannya lagi Bapak tentang bagaimana sih usulan dari spirit ya, dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang ketika memberikan pandangan umum fraksi mengenai teknis ranperda revisi RTRW, Pak Wali itu seringkali menyebutkan bahwa ini untuk membangun kota cerdas yang maju, yang berkeadilan dan berkelanjutan gitu. Pak Wahab melihatnya bagaimana ini, ada pandangan tersendiri terhadap hal itu? Dalam kapasitas sebagai ketua fraksi, fraksi Golkar sudah menangkap pesan dari ya. Fraksi Golkar sudah menjawab keinginan Pak Wahab bahwa ada cita-cita yang menurut saya, menurut kami fraksi Golkar, kita wajib mendukung. Dia ingin menciptakan Makassar menjadi kota cerdas. Iya. Kota yang bisa menangkap peluang yang ada. Tetapi sekali lagi, karena konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara, efek dari lahirnya IKM secara geografis kita dekat ya, jadi punya konsekuensi baik secara ekonomi maupun geopolitik. Dia sehingga menurut saya sekali lagi kita dukung Pak Wali, tetapi tolong Pak Wali, kita harus mampu mengantisipasi pergerakan manusia ya. Karena kalau pergerakan manusia itu menumpuk ke pesisir, konsekuensinya jarak tempuh kita dari sini misalkan dari Lantau ke Depas Hewan ke Tanjung itu memakan waktu bisa lebih dari 1 jam ya, ya. Jadi dia masuk kategori boros secara ekonomi kos. Sehingga memang RTRW ini butuh revisi, sehingga kemudian kita harus mencari teknik dan strategi kemudian bisa mengakomodasi semua kepentingan. Karena kenapa? Pembangunan pesisir pantai kita itu sangat sangat menggoda. Okay. Ya, semua orang pasti ingin berprestasi. Siapa yang tidak mau? Makassar ini ombaknya, lautannya, pantainya, pesisirnya landai, tidak curam. Sehingga menurut saya banyak orang yang berprestasi. Oleh karena itu,
membayarkan perusahaan Timur. Ya. Saya bisa, orang punya perusahaan di Kalimantan Timur, tapi tinggalnya di Makassar. Pasti, karena kenapa? Infrastruktur pendukung selain dalam di luar kawasan IKN belum tahu siapa, yang paling siapa Makassar. Jarak tempuh Makassar juga penerbangan pesawat komersial itu 1 jam 15 menit. Kalau mereka pakai private jet, ya bisa dicepatkan. Oleh karena itu saya memang harus diantisipasi dengan kemudian membuka melakukan revisi perda RTRW kita, rancangan tata ruang wilayah kita, sehingga bisa mengakomodasi semua kepentingan yang ada. Ya. Dengan nanti kaget dia aku tiba-tiba terparkir di private jet. Karena misalkan aku sejak akomodasi kita siap lah Makassar itu. Dan Makassar ini kan pantainya landai, orang suka lah. Lantas di Makassar ini dikelilingi kota Makassar, dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau, sehingga efek angin badai itu akan sedikit berkurang untuk sampai ke tempat Makassar. Sehingga dan ingat hal juga adalah penghijauan di sepatu kita, hutan mangrove kita juga diselamatkan. Pak Wahab, selama ini, sejauh ini yang Bapak amati pemanfaatan ruang-ruang di Makassar, apakah sudah sesuai dengan perintah? Kalau kita bicara soal persentase, sudah sesuai, lebih banyak lah yang Pak, sesuai. Ya. Tetapi ada juga beberapa kasus mengindikasikan ketidaksesuaian itu. Nah, inilah yang selalu kita dorong kepada pemerintah Kota Makassar, mengambil sikap tegas. Ya. Masa iya ada bangunan dari IMB ini misalkan bodoh sekali itu, gimana di bawah pemerintah begitu ya. Nggak bisa Pak, artinya tidak ada sikap aja dulu, kalau ada lapor aja kepada saya. Ini dorongan DPR yang terlakukan, jangan yang dikejar-kejar itu bangunan-bangunan reot yang tiba-tiba anaknya kerja atau jual sawahnya dia bangun itu dikejar-kejar IMB-nya, yang bangun gedung-gedung tinggi nggak jelas neneknya berjuang untuk bangsa ini kok tidak dikejar IMB-nya. Wah, kita perintahkan pemerintah kejar itu, pembangunan-pembangunan itu harus ditata dengan baik. Ya. Karena kapan tidak nanti caplan plan RTRW itu ada, setelah RTRW-nya ada kembali kepada pemerintah eksekutifnya kita bahwa tidak bekerja dengan dasar menegakkan aturan yang ada. Ya, dan sebenarnya yang menjadi tantangan di mana Pak ini untuk RTRW Makassar? Pada pemahaman masyarakat sendiri kah terhadap undang-undang tersebut atau bagaimana? Bukan. Saya melihat bahwa orang saling mengintai, melihat celah. Ya. Oknum eksekutif. Ya. Dengan oknum pengusaha. Dia saling mengintai. Ya. Oleh karena itu menurut saya peran DPR menghentikan intai-mengintai dengan membuat produk hukum yang kemudian memayungi semua seperti yang ada. Ya. Kalau produk hukum ada, maka jaminan akan hak dan kewajiban itu kelihatan. Revisi perda ini seperti itu, revisi rancangan tata ruang wilayah akan mengakomodasi, memperjelas kepentingan hak dan kewajiban kita. Sehingga orang tidak bisa lagi macam-macam. Kita tidak bisa, saya tidak bisa mengatakan bahwa pemerintahan ini bertindak. Ada oknum yang pasti berusaha untuk mencari celah untuk kemudian membangun konspirasi dengan para calon investor untuk mencari keuntungan secara pribadi. Siapa sih yang tidak mau tiba-tiba ada bangunan di pinggir laut menghadap ke pantai nikmat sunset secara gratis. Ujung-ujungnya ternyata hak publik hilang, tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara itu pembangunan kawasan sendiri di Makassar ini apakah juga nanti akan di pemetaan pembangunan kawasan yang akan seperti apa? Masuk, ada dibagi beberapa kawasan. Iya. Hanya jumlah pasalnya terang. Iya. Jumlah pasal ini kan ini sering sekali ya, kalau dulu itu banyak sekali. Ini babnya aja 13. Oke. Okay. Jumlah pasalnya hanya 102. Hanya karena memang efek dari undang-undang omnibus law sehingga banyak melakukan revisi. Tetapi kita berharap karena perda RTRW ini adalah payung hukum dari sebuah perda-perda yang akan lahir, kemudian bisa memberi kepastian hukum kepada seluruh warga masyarakat Kota Makassar, stakeholder yang ada, sehingga orang mau berinvestasi. Ya kan?
juga kalau tiba-tiba misalkan di situ pemukiman, artinya di situ juga ada klub malam, di situ juga ada apa ya, kacau itu. Nah, tentunya kita juga akan meminta kepada Kapolda Makassar yang dimaksud kawasan campuran itu apa. Jelaskan ke kami. Kan konyol juga ini, misalkan ini kawasan pemukiman, penduduk Makassar ini kan larinya ke timur dengan ke selatan kota. Sehingga kalau dihitung secara bisnis itu, potensi keuntungan lebih besar itu kalau bicara bisnis hiburan dan kuliner, ya kita mau di dekat pemukiman kan. Tetapi pemerintah Kota Makassar harus membuat menata dengan baik. Jangan kawasan pendidikan, kawasan campur dengan kawasan pemukiman, kemudian di tengah-tengahnya ada kawasan misalkan taman hiburan malam yang kan konyol. Nah, itu fokus perencanaan dan pembangunan ruangnya, apakah itu juga berbeda nanti Pak? Ada di laporan ya? Ada rencana detail tata ruang secara umum dibahas dalam bentuk kawasan-kawasan di RTRW tadi. Tetapi dengan lahirnya kawasan di dalam disepakati DPR dan eksekutif, nggak bisa ngapa-ngapain karena kawasan itu sudah terkunci. Misalnya kawasan lindung, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kawasan penyangga pangan kita, kawasan pertanian. Nah, hanya problemnya, karena tanah itu dasarnya hak milik, sehingga kalau kita ingin menetapkannya sebagai kawasan ketahanan pangan, misalkan untuk Kota Makassar, pemerintah harus masuk memberikan edukasi kepada mereka atau perlindungan hak kepada mereka sehingga mereka tidak merubah kawasan pertanian tadi untuk menjadi kawasan bisnis. Okay. Ya, kalau tidak ada, orang-orang susah, apalagi bos sekolah. Enak aja bos sekolah, kita jadi petani, karena orang Indonesia, definisi petani orang Indonesia itu, petani itu adalah orang miskin. Beda di Jepang, di Jepang itu definisinya petani itu orang kaya. Sehingga ada ruang privat, kita harus masuk. Jangan mau jual beli sawah, pokoknya anakmu sampai SMA, SMP, SMA kita gratiskan sekolah kalau dia mereka. Jadi ada peran pemerintah. Kalau kau sakit kau ke puskesmas gratis, kalau nenek sedikit penyakit berat, kalau masih tidak ada peran pemerintah. Pemerintah hadir sehingga orang tidak menjual sawahnya. Tapi kalau tidak ada itu kalau akan kita jual sawah. Kira-kira gitu. Jadi ada dialog. Jadi kebijakan rencana tata ruang wilayah itu juga bisa menjadi apa ya, payung hukum bagi masyarakat dari sisi ekonomi, ketahanan ekonomi mereka ya Pak, tidak akan merampas hak, tapi secara kemandirian ekonomi mereka juga bisa diperhatikan. Sebenarnya kalau berbicara lahan pertanian, kalau di Makassar di mana itu Pak? Di mana? Banyak di ada di Talo, ada di Lapocini, di Kecamatan Lapocini, ada di Manggala, ada di Birin dan Tawalan Selatan. Tawalan Selatan. Masih berapa persen Pak dari total? Secara saya lupa datanya ya, tetapi angkanya semakin hari semakin turun. Dari sekian ratus hektar menjadi sekian ratus hektar. Tapi kalau saya kebetulan sekali saya adalah ketua pansus perizinan lahan berkelanjutan, kita akan mewanti-wanti kepada pemerintah Kota Makassar untuk menguji di angka 121 hektar sebagai penyangga. Penyangga pangan, kan Makassar ini kota bergerak, seluruh kebutuhan pangannya ini disuplai dari Takalar, pembuat Takalar, Pangkep Marut dan Kabupaten Tegal. Ini kalau ada apa-apa, ini kan repot. Kalau ada sawahnya, kita berharap di antara 100-120 hektar itu kemudian menjadi penyangga pangan. Iya, dan kalau kejadian seperti itu mungkin pada saat zaman COVID ya, Pak Wahab, itu seperti apa dulu Makassar bertahan dari stok pangan kita? Iya, yang ada adalah kucing-kucingan. Karena antara petani, penjual, hasil buminya kemudian tidak mampu sampai ke kota diakibatkan karena pembatasan. Sehingga kemudian kita mengambil kebijakan, saya pada saat itu Komisi Dewan meminta kebijakan.
buka pintu. Kan maka sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Benar, ya. Akhirnya orang lari semua ke serba instan, instan daging instan, tapi akhirnya apa efeknya? Karena kolesterol dan darah tinggi. Ya, seperti itu. Jadi sih menurut saya memang harus ditetapkan kawasan dalam RW kita yang menyelamatkan lahan pertanian tadi tidak tergerus oleh investasi atau investor, tetapi pemerintah Kota Makassar masuk di ruang privat mereka, memberikan mereka kelonggaran-kelonggaran. Kalau mereka masuk kategori lain tidak mampu, anaknya sekolah gratis dari PAUD, TK sampai SMP, dan kalau dia sakit tuh kasih beasiswa, kalau perlu PBB-nya jangan ditarik PBB. Karena orang itu sudah tidak ada produksi pertanian terganggu, irigasi terganggu, tiba-tiba disuruh bayar PBB ya. Jadi rata-rata terlantar, akhirnya dia jual ini. Kalau dia jual ini, hilang lagi. Iya. Oke. Okay. Pak, secara umum, mungkin ini mau sudah masuk di sesi-sesi akhir, Pak Wahab. Secara umum sebenarnya yang bisa Bapak sampaikan, perencanaan tata ruang wilayah di Makassar ini harus bisa mengemban visi misi seperti apa ke depan? Iya, ya kan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dalam rapat paripurna tanggapan terhadap jawaban fraksi-fraksi. Ya. Saya pikir ya kita harus di mengejawantahkan dalam bentuk draft perda di dan kita tangkap semua keinginan. Tetapi sekali lagi bahwa kota ini kota tua, jadi problematikanya memang sudah bukan sengkarut ya, tapi sudah cukup. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya memang harus ada keberanian antara eksekutif, legislatif, yudikatif untuk mendekati, kemudian menertibkan orang. Salah satu dasar untuk menertibkan orang itu adalah perda RTRW tadi dengan melegalkan kawasan-kawasannya. Karena kalau tidak kacau nanti, di situ kawasan pendidikan, tapi perlu dengan rumah kos. Misalkan rumah kos yang kan kacau, berubah macam-macam. Jadi sehingga negara diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menertibkan orang warga. Nah, sekarang kita tertibkan lewat PDRW. Itu termasuk punishment di situ, Pak? Iya, di situ jelas. Jadi jelas kan di situ mana batasan yang merah dengan yang hitam. Misalkan mana yang merah dengan yang putih. Atau batasan hitam yang putih. Misalkan ini kawasan campuran, tapi tidak boleh ada bangunan lain di kawasan campuran, tidak boleh ada aktivitas lain. Ya. Tapi di kawasan pergunungan, tapi juga ada pemukiman silakan. Karena silakan saja, karena kalau dulu di zaman perda yang lalu yang perlu direvisi jelas itu kawasan pemukiman, zona pemukiman dan zona pergunungan. Sekarang tidak, saya lihat rancangannya ada campuran silakan. Karena dalam istilahnya memancing orang berinvestasi. Tidak bisa dipungkiri juga faktanya hari ini kota berkembang ke arah timur, ada pemukiman, ada kawasan pergudangan, tapi bersebelahan dengan kawasan pemukiman. Salah satu di pesisir laut, arah ke bandara sebelah kiri. Jadi itu fakta. Kemudian kita harus melakukan memberi payung. Tetapi sekali lagi saya katakan kepada semua pengusaha di Kota Makassar dan calon investor di Makassar, jangan coba-coba membangun kompromi terhadap oknum. Selama saya jadi anggota DPR pasti saya selesaikan. Jangan kuakal-akalin perda, karena indikasi itu kelihatan ada. Jadi ya tahu perda itu mau berubah. Ya mulai jangan penuh serta tunggu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wahab. Kita tunggu nanti gebrakan beliau di masa-masa ini menjelang masa-masa yang sangat padat dan harus fokus ya Pak Wahab. Ini sudah masuk periode yang ketiga beliau di DPRD Kota Makassar, sudah sangat memiliki banyak pengalaman, salah satu legislator senior seperti yang sudah saya sebutkan. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak, masih ada mau disampaikan? Saya hanya bilang kepada rakyat Kota Makassar bahwa tidak ada satupun pemerintahan ini berpikir tidak baik terhadap rakyat. Semua pemerintahan itu selalu berpikir untuk kepentingan rakyat. Hanya tolong kalau ada hal yang mau dikomunikasikan, sampaikan saja secara baik-baik. Tidak mesti kita harus teriak untuk menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu disampaikan secara langsung bisa menyentuh.
kurang dan semua. Tapi mari kita membangun komunikasi, belum tentu apa yang kami lakukan dan kerjakan itu lebih baik. Tapi boleh jadi apa yang kalian teriakkan juga belum tentu benar. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wahab untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Smart City People, demikian edisi Parlemen Talk kita di hari ini untuk edisi Jumat 26 Mei 2023 yang sudah membahas tentang revisi rancangan peraturan daerah RT/RW dalam mendukung kota cerdas, Makassar sebagai kota cerdas. Pak Wahab sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana RT/RW ini harus bisa mengakomodir ya segala kepentingan dan harus tetap hati-hati untuk memasukkan revisi dalam RT perda RT/RW tersebut, baik untuk perubahan peraturan perundang-undangannya, kemudian bagaimana kebijakan pembangunan nasional dan regional, dan juga harus bisa mengantisipasi terjadinya dinamika dari penempatan ibu kota Nusantara baru di Kalimantan, di mana Makassar menjadi salah satu hub dari kawasan timur Indonesia, dan termasuk juga pemerintah kota Makassar harus bisa mengantisipasi dinamika pembangunan ekonomi dan juga mobilitas masyarakat ke dan dari Makassar tentunya, dan juga memperhatikan tuntutan-tuntutan dari kebutuhan masyarakat, karena inilah yang nantinya akan menjadikan RT/RW itu sebagai pintu gerbang terbaik bagi investasi di Kota Makassar. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar untuk Parlemen Talk di edisi kali ini. Kita berjumpa di edisi berikutnya. Saya Silvana Roslin Bukio, sampai jumpa.